Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, jadi teman-teman, di video kali ini aku tuh akan mereview salah satu produk dari Korea. Jadi ini tuh aku beneran langsung di kontak sama Koreanya langsung. Dia tuh ngajakin aku kerja sama untuk membuat review ini, dan aku di sini udah nyobain produk ini selama 30 hari. Jadi aku udah punya dua produk, yaitu yang pertama ada toner dan yang satu lagi ada serum. Mohon maaf ya kalau misalnya suara aku agak beda karena aku tuh lagi flu, jadi agak mindeng-mindeng gitu. Jadi mohon dimaklum ya guys. Oke, jadi yang pertama aku tuh bakal kasih tau ke kalian, yaitu ini produk dari Sambaimi. Itu beneran lagi booming-boomingnya banget sama youtuber-youtuber Indonesia, karena emang menurut aku ini yang bagus ya, dan aku juga cocok sama produk ini. Terus pas kedatangan paketnya juga aku dikasih kayak panduannya gitu tentang cara pakainya sama kandungan-kandungan apa aja sih yang ada di produk-produknya tersebut. Oke, jadi dia tuh udah banyak banget penjualannya ke banyak-banyak luar negeri ke seluruh penjuru negeri nih ya, seperti Korea, Amerika, Kanada, Cina, Arab dong, terus Qatar, Asia, dan negara kita tercinta yaitu negara Indonesia. Langsung aja aku bakalan kasih tahu ke kalian, yaitu tonernya dari Sambaimi. Jadi ini tuh toner yang mengandung vitamin C dan toner yang membuat kulit kita tuh menjadi glowing. Yang kedua di sini tuh ada serum nih. Aku tuh apik banget ya, tumben banget ini kalau produk dari Korea aku nyimpennya apik kayak gini, masih ada dusnya, masih rapi dong. Dan ini tuh gemes banget gak sih tempatnya? Tuh saking aku sering pakai tonernya. Tapi dia tuh awet sih kalau menurut aku, karena dia tuh bentuknya besar ya, toner segede gini. Terus dia tuh alasnya tuh kayak apa ya namanya ya, dipencet ini terus tuh ditarik itu, terus nanti kita keluarin dari sini. Oke, jadi yang pertama ini adalah tonernya, favorit aku banget karena itu tuh bisa menghapus make up, terus kayak eyeliner dan mascara itu tuh kan karena biasanya tuh kayak susah gitu dihapusnya. Tapi kalau pakai toner yang ini tuh bisa cepet hapusnya gitu, nggak perlu kayak gosok-gosok berkali-kali. Itu bisa mengangkat hingga ke sel pori-pori, maksudnya tuh dia bikin bersih lah, celing, glowing gitu ya. Cek Sunda nama kinclong amat gitu. Terus di sini juga dia ada vitamin C-nya yang tadi aku bilang, terus ada mineral, dan dia itu membuat kulit kita menjadi lembut karena dia tuh ada kandungan moisturizer-nya. Jadi menurut aku ini cocok sih untuk di kulit kering ataupun di kulit berminyak, karena aku tuh termasuk kulit kombinasi, karena di sini tuh aku lumayan agak kering gitu, tapi di daerah sini tuh aku berminyak parah sih. Tapi setelah aku pakai ini alhamdulillah ya, aman-aman aja. Oke, mungkin sekalian aku ngejelasin, sekalian aku kasih tau ke kalian cara pakainya. Ini tonernya itu biasanya aku kocok-kocok dulu. Gak tahu ya, emang aku suka kalau toner itu dikocok-kocok aja. And then setelah itu, selanjutnya setelah iya, kita tap-tapin, tuangin sih ke kapas sedikit aja pakainya, karena ini sedikit juga udah bisa untuk membersihkan. Wanginya tuh kayak wangi lemon gitu, gimana sih, vitamin C. Ini enak banget wanginya. Dan gak kayak wangi sabun ya, ini tuh wangi buah-buahan gitu, wangi lemon, gimana sih, jeruk lemon gitu. Terus kita coba, aku biasanya nih pakainya tuh nggak terlalu digesrek-gesrek ya, aku cuma gini-gini aja, karena kalau digesrek-gesrek itu bisa malahan merusak kulit kalian. Kecuali di area mata aku biasa agak tekan lama terus aku seret. Cuma di sini aku skip karena di sini aku mau bikin video. Mata aku kalau bener-bener dihapus gitu kayak bangun tidur kayak bengkak dan beda sebelah gitu. Mata aku kan beda sebelah tuh ya, bisa kalian lihat. Apa tuh dah aku mah. Nah, tuh angkat kan.
kotorannya. Terus tuh kelihatan kan langsung glowing 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 gitu. Jadi ini tuh beneran jadi toner favorit aku banget. Kalau kalian ada yang jual di Indonesia juga boleh ya, ke komen-komen aja di bawah biar nanti temen-temen gak susah untuk belinya, buat ordernya, jadi bisa lihat kalian juga. Terus setelah itu nih, kita tunggu agak kering dulu. Tuh enak banget kan kenyal-kenyal gini. Twing, 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 twing. Selanjutnya kita pakai serum. Nih, serumnya juga dia sama ya, mengandung vitamin C dan dia membuat efek glowing. Nih, Atuda, kamu ngerti gak sih? Iya tah, bahasa nanawang. Bahasa Korea mah tuh ngerti. Untung si orang Koreanya itu, mungkin marketingnya kali ya, gak ngerti itu dari Koreanya. Dia itu untungnya pakai bahasa Inggris. Jadi walaupun aku gak pinter-pinter amat bahasa Inggris, aku bisa tanya ya temen aku yang ngerti bahasa Inggris. Nih, aku pakainya lumayan banyak karena ini serum bagus banget buat kulit kalian. Nih, terus kita tus sini, terus ke sini. Ke 5 titik. Nih, dia kan masih ada sisanya. Kalian tuh enggak perlu khawatir. Nanti kalian tinggal pencet-pencet gini lagi, nanti dia keluar sendiri kok. Dan masuk lagi ke tempatnya. Jadi bakalan hemat dan enggak mubazir. Cek Sundana. Tah. Ya, kita coba kita puter-puter. Aku pakainya kayak dipijit-pijit aja gini. Oh ya, jadi aku tuh pakai ini setiap pagi sama malam. Jadi kalau pagi itu, kalau sebelum make upan, kalian wajib banget nih pakai serum ini karena ini tuh bagus banget dan bisa membuat make up kalian tuh tahan lama dan lebih bikin apa ya, glowing gitu. Nah, tuh bisa lihat kalian lihat sendiri. Emang sih ini lumayan agak lengket. Dan wanginya ini tuh gak terlalu kayak si toner ya, wanginya tuh enak. Kalau ini emang agak lengket gitu sih, kayak agak amis sih kalau menurut aku. Tapi gak masalah karena gimana tuh dah, bagus ke kulit teh. Terus kita tunggu kering aja. Nah, udah kering gini, kalau pagi kalian tinggal pakai make up, bisa langsung pakai bedak atau bisa langsung pakai foundation juga, atau kalau kalian males ya pakai bedak bayi aja deh, lebih baik. Kalau untuk malam hari udah kayak gini, kalian boleh ditambahin aloe vera atau pakai krim malam yang biasa kalian pakai. Kalau aku nggak pakai krim malam, aku cukup pakai ini aja. Aku nggak pakai ini, aku pakai aloe vera. Itu tidur deh, dan paginya cuci muka, bikin muka segar, terus paginya mau berangkat pakai serum lagi. Nah, jadi segitu ya videonya, review tentang Sambai Mi. Jadi kesimpulannya adalah aku suka sama produk ini dan aku cocok sama produk ini, dan aku juga merekomendasiin ke kalian buat cobain ini. Kalian tuh harus tahu khasiatnya, itu benar-benar bikin muka kalian glowing. Oh ya, satu lagi tadi aku lupa. Jadi dulu tuh di sini aku tuh kayak banyak beruntusan-beruntusan gitu. Tapi semenjak pakai ini alhamdulillah banget, itu kayak mulai menghilang. Menghilang gitu. Padahal ini tuh aku habis sakit. Maaf ya, tuh lihat tuh matanya kayak gini makanya. Jadi so, buat kalian yang pengen coba ini gak usah ragu, kalian coba aja. Dan satu, kalau misalnya kalian gak cocok, tergantung jenis kulit kalian masing-masing. Semahal apapun skincare, semurah apapun skincare, itu tergantung kulit. Itu tergantung dari kulit kalian masing-masing. So, jadi segini aja video dari aku. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, di share, and di subscribe. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.